stroke, kena stroke udah 2 minggu yang lalu. Stroke-nya itu udah serangan ketiga. Ya, mungkin udah gak kuat ya. Pembuluh darahnya pecah di sebelah kanan ada 3 titik. Jadi dia udah gak kuat. Karena 2 minggu di rumah sakit dia udah minta pulang terus. Pulang. Nah, mungkin dia mau di rumah kali ya. Meninggalnya di rumah. Gitu. Ya, dirawat 2 minggu di rumah sakit. Terus kita gak pulang sih, dia sehat gitu, udah bisa ngomong. Tapi seminggu di rumah itu tiba-tiba udah gak ada respon apapun. Tapi pada saat kita testament sama dia, dia ada respon ya, matanya dia ya. Pas lihat dia, dia ada respon. Tapi gak lama, udah itu dia gak kuat. Tapi sempat sih lah ya, saat terakhir tarikan nafas terakhir dia tahu ya, tahu karena lagi teleponan sama aku pas papa lagi sekarang terbau. Kesedihan dia semakin mendalam karena dialah satu-satunya anak yang tidak dapat melihat secara langsung sang ayah untuk terakhir kalinya. Dia memang tengah melanjutkan studi di Korea, dan dia mendapat kabar mengejutkan itu tepat pada jam 2 dini hari waktu Korea. Keinginan untuk dapat mengiringi kepergian sang ayah terganjal karena jadwal penerbangan. Berhubung aku gak lagi di Korea, aku nerima kabarnya itu jam 2 pagi. Jadi sana, 2 pagi ya, sana. Papa meninggal jam 12, jam 12.15, di Korea itu jam 2 pagi. Jadi, tadinya aku udah tidur karena kan udah pagi. Tapi gak tahu kenapa jadi kebangun, terus nerima pesan dari kakakku. Terus ya udah, akhirnya langsung minta guru pulang dan segala macam, udah akhirnya di sini. Baru dapat flightnya jam 10 pagi, jadi nggak sempat ketemu sama papa. Kepergian sang ayah, apapun alasannya, menjadi hal paling menyedihkan bagi Dea. Apalagi selama ini dia tidak pernah mendapat firasat apapun. Karena walaupun dalam keadaan sakit, sang ayah masih dapat berkomunikasi dengan baik. Nggak ada firasat apa-apa, tapi emang kebetulan di Korea sekarang, sekolahku di Korea sekarang itu lagi mau pindah dorm. Jadi semua barang tuh udah dipakir, dan hari ini benar-benar hari ini harusnya aku pindah ke dorm yang lain. Jadi semua barang aku tuh udah kepaket, dan tas aku yang aku benar-benar nggak bawa apa-apa, cuma bawa tas doang ke Jakarta. Dan itu cuma bawa satu tas yang emang tadinya hari ini aku ada janji pergi sama orang tua asuh aku di Korea. Dan jadi semua barang udah di situ gitu. Pas tahu ini, jadi benar-benar kayak emang harus pulang ke Jakarta kali ya, karena semua barang udah di paket, jadi nggak ribet lagi dan nggak segala macam, udah langsung ke bandara. Karena benar-benar pas dapet infonya jam 2 pagi, terus aku sama guru dan segala, guru aku di sana dan teman-teman aku di Indonesia, teman-teman Indonesia aku yang di sana, semuanya bantuin nyari tiket sampai jam 5 pagi, jam 7 ke bandara, jam 10 flight. Benar-benar kayak nggak ada waktu buat segala macam, kayak udah jalannya dari Allah, udah dikasih ya udah nih dilancarin ke Indonesianya. Banyak kenangan manis yang tak bisa dia lupakan bersama sang ayah. Apalagi sang ayah sangat perhatian dengan anak-anaknya, terutama dengan Dea yang mendapat panggilan khusus dari sang ayah. Di mata Dea, sang ayah merupakan sosok yang dibanggakan, yang selalu mengedepankan kepentingan anak-anaknya. Ya, pokoknya papa yang paling tahu lah, kalau aku lagi kenapa-napa tuh papa paling tahu. Dan yang paling gak lupa, dia satu-satunya yang manggil anaknya bos. Hei bos, lagi ngapain atau gimana? Pasti nelfon tuh di saat yang tepat pokoknya. Lagi ngapain bos, manggil anaknya kayak gitu pasti. Itu aja sih yang paling gak bisa dilupain dari papa.
Sebagai anak yang paling disayang, sang ayah selalu berharap dia dapat menjadi anak yang dibanggakan. Sang ayah menginginkan dia untuk lebih berprestasi dalam pendidikan. Dan itu akan dibuktikan oleh dia ketika lulus dari Korea kelak. Permintaan terakhir dari papa paling pengennya aku jadi anak yang pintar. Maunya jangan terlalu banyak surti. Iya. Katanya pendidikan yang dikejar. Makanya pas aku dapat Korea ini papa senang banget. Dan gak terkumpul banget walaupun akhirnya aku jadi jauh dari papa. Yang pertama mohon maaf kalau ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dari papa saya. Coba kurang kenal papa saya. Saya mohon maaf. Mohon doanya agar semua dosa-dosa diampuni dan papa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada waktu buat segala macam, kayak udah jalannya dari Allah, udah dikasih, ya udah nih dilancarin ke Indonesianya. Banyak kenangan manis yang tak bisa dia lupakan bersama sang ayah. Apalagi sang ayah sangat perhatian dengan anak-anaknya, terutama dengan Dea yang mendapat panggilan khusus dari sang ayah. Di mata Dea, sang ayah merupakan sosok yang dibanggakan, yang selalu mengedepankan kepentingan anak-anaknya. Ya, pokoknya papa yang paling tahu lah kalau aku lagi kenapa-napa tuh papa paling tahu. Dan yang paling gak lupa, dia satu-satunya manggil anaknya bos. Hei bos, lagi ngapain atau gimana? Pasti nelfon tuh di saat yang tepat pokoknya. Lagi ngapain bos, manggil anaknya kayak gitu pasti. Itu aja sih yang paling gak bisa dilupain dari papa. Sebagai anak yang paling disayang, sang ayah selalu berharap dia dapat menjadi anak yang dibanggakan. Sang ayah menginginkan dia untuk lebih berprestasi dalam pendidikan. Dan itu akan dibuktikan oleh dia ketika lulus dari Korea kelak. Permintaan terakhir dari papa paling pengennya aku pengen aku jadi anak yang pintar. Maunya jangan terlalu banyak surti. Iya. Katanya pendidikan yang dikejar. Makanya pas aku dapat Korea ini papa senang banget. Dan gak terkumpul banget walaupun akhirnya aku jadi jauh dari papa. Yang pertama mohon maaf kalau ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dari papa saya. Coba kurang kenal papa saya. Saya mohon maaf. Mohon doanya agar semua dosa-dosa diampuni dan papa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Dea dan keluarga, kita semua mengucapkan turut berduka cita ya, dan semoga keluarga ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan untuk bisa melalui ini semua. Amin, 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 dan semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan berita menarik lainnya. Jangan kemana, tetap di Insert Pagi.